Oke teman-teman, kembali lagi channel kita. Bukain dong, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe. Kali ini kita mau unboxing satu buah kue bolu telur teman-teman. Ini mereknya Raja Wali. Kue tempo dulu, komposisi mentega, tepung terigu, telur, jahe, dan vanila. Ini nggak tahu ya harganya berapa karena kita dikasih kemasannya 210 gram, dikemas oleh PT Raja Wali Indoroti Perkasa Madiun. Jadi ini yang ngemas PT Raja Wali teman-teman. Jadi ini buatannya dari Madiun, Jawa Timur, cukup jauh ya kita karena kita ada di Surabaya. Dan ini salah satu oleh-oleh mungkin yang benar-benar enak nih. Ini ada kadaluarsanya 10 Maret dan isinya banyak banget, satu bungkus ini 25 biji. Jadi kemasannya plastik biasa, ada stikernya di sebelah sini. Ada barcode-nya ini 20 pieces. Nah, jadi sini kita langsung buka aja ya teman-teman. Karena nggak ada gunting, kita langsung sobek aja. Oh, kita coba nih kecil-kecil guys. Ini kue bolu telurnya nih. Lucu ya kemasannya. Kita cobain deh. Enak. Ini enak banget, empuk. Dan rasanya manis teman-teman. Jadi kalau cuma satu dia nggak nendang. Jadi harus ambil lagi. Mantap. Kalau kalian mau beli roti seperti ini nanti cek aja di deskripsi, kita tampilkan link pembeliannya. Ini benar-benar jajanan jadul tempo dulu tapi rasanya masih mantap. Ini ada yang hitam teman-teman. Kosong. Kita cobain juga. Ini rasanya juga enak, cuma dia agak pahit sedikit. Kalau kalian mau cek resepnya, cek aja di Google ya, banyak banget cara untuk membuat roti bolu telur seperti ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video bukain dong berikutnya ya.